Kadang-kadang kita ini bertanya, mengapa teman-teman kita ini berubah tidak seperti dulu? Ketika dirinya itu jaya, punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, banyak orang yang mendekatinya, banyak orang yang mencintainya, bahkan banyak orang yang memujinya. Tapi ketika terpuruk, jatuh miskin, atau tidak punya jabatan lagi, maka berubah teman-temannya, banyak yang menjauh, justru tidak ada yang mau mendekatinya. Maka karena itu, jangan heran kalau teman-temanmu itu berubah karena keadaanmu berubah. Karena dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya itu perubahan itu sendiri. Maka karena itu, cintailah dirimu sendiri dan cintailah Tuhanmu dan cintailah Rasulmu dengan cara berbuat baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah.